Bahasa Indonesia tentang membuat cerita kegiatan di dapur. Alhamdulillah, aku sudah selesai. Kalau kamu gimana? Alhamdulillah, aku juga sudah selesai. Kemarin ada yang menarik loh. Waktu aku menggunakan pisau, setelah itu aku cuci. Lalu, pisau itu berkarat. Kamu tahu gak gimana caranya biar gak berkarat? Aku ingat kalau Ustazah Isna pernah menceritakan tentang ekstrak daun belimbing wuluh yang mencegah karat. Oh iya, yuk kita praktekkan bersama-sama. Kami dari tim Tikar Anti Karat. Saya Nabila Kansa Febira. Dan saya Adita Nur Atifah. Kami dari SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Prokerto. Kami akan mempresentasikan karya kami yang berjudul Pemanfaatan Ekstrak Daun Belimbing Wuluh sebagai lapisan penghambat korosi pada pisau dapur. Teman-teman, pisau adalah salah satu alat yang sangat penting kegunaannya ketika kita berada di dapur. Seringkali dijumpai pisau yang berkarat karena penyimpanan yang tidak benar, misalnya membiarkan pisau dalam kondisi basah setelah dicuci. Hal ini menyebabkan pisau menjadi mudah berkarat. Pisau yang kotor dan berkarat akan mudah dihinggapi kuman atau bakteri sehingga menyebabkan tetanus. Teman-teman, tahukah kalian mengapa paku, pisau, dan benda-benda lainnya yang sering kita temui berubah warna menjadi coklat? Warna coklat disebabkan karena adanya karat pada besi. Karat merupakan kondisi di mana terjadinya korosi melalui proses oksidasi sehingga memunculkan kotoran berwarna kuning oranye dan berbau seperti besi. Karat terbentuk karena beberapa hal, di antaranya 1. Terdapat uap air akibat udara di lingkungan sekitar yang lembab. 2. Uap garam. 3. Uap asam di udara bebas. 4. Kondisi fisik logam yang permukaannya tidak rata. 5. Bahkan akibat saling persinggungannya logam satu dengan logam lainnya. Pencegahan karat dapat dilakukan dengan melapisi bagian luar besi agar besi tidak langsung terkena udara. Misalnya, melapisi dengan cat, melapisi dengan ekstrak tanaman yang mengandung tanin. Salah satu tanaman yang banyak mengandung tanin adalah belimbing wuluh, terutama pada bagian daun sebanyak 10%. Menurut Elvidia 2019, ekstrak daun belimbing wuluh dapat digunakan sebagai pencegahan karat pada besi. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah gelas ukur, neraca Ohaus, hot stirrer, termometer, corong, kertas saring, daun belimbing wuluh, garam dapur, aquades, dan larutan etanol. Langkah kerja pembuatan serbuk daun belimbing wuluh. Yang pertama, pisahkan daun belimbing wuluh dari tangkai atau batangnya. Yang kedua, keringkan daun tersebut dengan cara diangin-anginkan, tanpa terkena sinar matahari secara langsung. Setelah daun benar-benar kering, potong daun menjadi bagian-bagian kecil dengan cara menggundingnya. Kemudian timbang daun dengan neraca Ohaus sebanyak 1 kilo. Haluskan daun yang sudah ditimbang dengan menggunakan blender sampai menjadi serbuk daun. Setelah terbentuk serbuk daun belimbing wuluh, langkah selanjutnya adalah maserasi, yaitu perendaman serbuk daun belimbing wuluh dengan pelarut etanol. Tahapan maserasi.
Yang pertama, timbang serbuk daun belimbing buluh sebanyak 40 gram. Masukkan ke dalam gelas ukur. Yang kedua, campurkan etanol 70%, kemudian diaduk dan didiamkan selama 3 hari. Yang ketiga, saring larutan tadi menggunakan kertas saring sehingga didapatkan cairan sebanyak 600-700 ml. Yang keempat, panaskan menggunakan hot stirrer, diukur menggunakan termometer. Dipanaskan selama 5 jam sampai suhu stabil dan volume cairan tidak berkurang lagi. Yang kelima, setelah selesai tahap pemanasan, maka akan didapatkan hasil ekstrak daun belimbing buluh sebanyak 250-300 ml. Pembuatan larutan garam 3%. Pertama, timbang garam dapur sebanyak 3 gram. Yang kedua, masukkan garam ke dalam gelas ukur, kemudian ditambahkan aqua gas sebanyak 97 ml, kemudian diaduk sehingga menjadi larutan garam. Langkah selanjutnya adalah langkah pengujian. Berikut ini kami tampilkan pengujian anti karat dari daun belimbing buluh. Pertama, siapkan 100 ml larutan garam 3% pada 6 Erlenmeyer. Kedua, ukur ekstrak daun belimbing buluh pada volume yang berbeda-beda. 4, 8, 12, 16, dan 20 ml. Kemudian tuangkan ke dalam larutan garam 3%. Kemudian masukkan pisau ke dalam larutan. Setelah itu, kita tunggu 1 x 24 jam untuk mengetahui hasil percobaan ini. Setelah pisau direndam selama 1 x 24 jam, kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Daun belimbing buluh mengandung tanin. Tanin mengandung gugus hidroksida sehingga tanin dapat berikatan dengan logam besi, membentuk kelatanin atau tanat yang berwarna biru hitam. Tanat akan melekat pada permukaan besi yang menghalangi terjadinya korosi atau karat. Nah, teman-teman sudah tahu kan cara mengatasi karat pada pisau? Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.